kata bincur ni kalau guna certain skin lain dia membuatkan orang kata rasa lain. Memang lain. Lagi-lagi Yoriyagami tu memang sangat lain. Orang kata paling sedap Yoriyagami. Betul. Dia paling orang kata nampak lebih mudah untuk dilakukan. Dan orang kata yang paling berat adalah skin Sagittarius. Sagittarius ke nama? Ya, skin special. Ya. Itulah. Daripada cerita anime apa tu? Senseiya. Oh, Sensei. Ya, Sensei. Dan betul, mungkin Sunfrost dah tahu yang mana nama ultimate-nya berubah. Bukan nama ultimate, nama skill-nya berubah mengikut skin. Kalau biasanya Jet Kundo kan? Wow. Tapi kalau ada guna skin Sensei, namanya Dragon Punch. Dan tapi untuk Sensei sahaja ke? Sensei sahaja. Oh. Dan kalau anda tekan, kalau ultimate-nya anda... Jadi kalau anda mengulas nanti, anda jangan sebut Way of Dragon. Bukan Way of Dragon. Tapi... Ryozan Hyaku Ryuha. Oh, tak apa. Nanti saya cakap je dengan semua play-play jangan pakai skin tu. Tapi yang penting, bukan setakat nama skill untuk tu saja ditukar. Patch terbaru, High End Ray tidak lagi diwujudkan. Dia hanya bertukar kepada Master Assassins. Secara jujurnya, saya rasa banyak lagi nama emblem lain yang perlu tertukar. Tapi bukan High End Ray. High End Ray antara yang paling macam sedap sikit nak sebut. Tapi kita fahamlah maksudnya. Tinggi dan kering. Kenapa bernama memang tak ada kaitan, tapi style je nak sebut. Ya. Tahukah apa nama skill yang paling mudah untuk disebut dan kita tahu nama skill tersebut? Dia hero. Nama skill hero? Nama skill hero dan jelas kalau anda nampak pun... Iron Hook. Lebih jelas. Lebih jelas. Tapi Iron Hook pun boleh ditipu. Lebih jelas. Bouncing Ball. Bouncing Ball. Bayangkan Tyrant Rage. Kita tak faham sangat. Cara revenge, kita tak faham. Bouncing ball. Literally bola yang melantun. Sangat-sangat mudah. Tapi sekarang ini kita akan melihat game lab dengan Kaja, Abang Ik. Dengan Gushen dan juga Wanwan. Cukup awal Gushen dan Wanwan untuk lawan dengan Kaja, Alba Ik. Belum saya nampak apa motifnya setakat ini. Adakah itu jungler ataupun mid laner? Arlott juga terlepas. Mereka memang tak nak main Arlott tu. Mereka dah trauma. Untuk Eroshiki menggunakan Arlott itu sekali lagi. Saya ingatkan ada Fovia sebenarnya. Tapi kalau dia ambil Fovia dekat sini, saya tak nampak dia nak letak ke mana sebab dah ada Arlott. Takkan Arlott dah main sebagai jungle kerana Arlott jungle agak perlahan. Betul. Saya pernah melihat Arlott Smartsman, damage tinggi tetapi ya, main di Golit. Sama cara permainan seperti anda main Haris di Golit. Tapi sedikit berbahaya, tapi itulah dia. Combo yang paling sesuai dengan Kaja. Lebih sesuai dahulu kerana dahulu di Divine Judgement ada Magic Resist Reduction dan Alpha 8. Mereka kembali tekan reset button. Mereka ambil Johnson. Mereka membuatkan Johnson bersama dengan Gushen. Ini adalah kombinasi burst. Kadita dah tak ada. Kadita dah tak ada. Siapa? Gushen jawapannya untuk Johnson ni. Jadi anda jagakan dia Gushen mid kalau Gushen jaga? Ya, saya jagakan perkara tersebut. Kalau ada Gushen mid, anda ambil apa? Petrify. Petrify, betul. Lagi-lagi lawan dengan Lunox. Takkan sempat untuk Brilliance, boleh saja untuk dikenakan burst. Tapi masalahnya dekat sini, kalau saya tengok game lab ni, mereka memang suka untuk lakukan kombinasi fast burst ni. Maksudnya, semua masuk. Dia tarik di Divine Judgement, akan ada satu yang free hit je dekat belakang. Yang kalau tadi adalah carry dan kali ini adalah Lunox pula yang bakal dimainkan dengan playstyle yang sama. Martis di band keluar, tiada lagi crowd juga. Saya rasa ini adalah jelas terang lagi bersuluh bahawa itu akan menjadi Lunox gold lane lawan dengan 1-1. Tapi masih lagi dipilih untuk mengeluarkan cloud daripada permainan. Lunox gold lane? Bukan Lunox mid lane? Saya rasa ini adalah Lunox gold lane. Saya rasa ini Lunox mid lane. Tapi kita tunggu dan lihat sahaja dan ya, saya faham kenapa Lunox golin sebab apa boleh membuli 1-1 dengan sangat-sangat mudah. Tapi jangan terkejut kalau kita lihat Fovius di bahagian golin. Counter dulu, tambah-tambah Fovius. Baru-baru ni 1-1 kena nerf lagi kan. Jarak lompatannya dah kurang. Jadi dia dah tak boleh nak lari sangat dah. Kecuali ada Inspire. Kecuali kalau kelajuan serangannya sudah cukup laju untuk melompat-lompat. Sekarang ini kita akan melihat dengan ketiadaan Akai. Siapakah jungle? Glue pun dah tak ada. Adakah Alvain ambil link lagi? Saya rasa tidak. Sangat-sangat berisiko. Tapi kalau ambil link pun sesuai disebabkan mereka di Johnson. Ya, rasa ini adalah... Wow! Oh. Aldous pula. Alvain. Okey. Okey.
inilah yang kita boleh katakan the surprise element. Satu elemen kejutan yang diperlukan oleh Al-Bahir. Mereka tak boleh menang dengan buku teks. Mereka lakukan kejutan. Boleh saya katakan sama macam pasukan Todak. Mereka tahu mereka mungkin tak boleh menang kalau main secara buku teks. Mereka buat kejutan. Mana tahu dengan kejutan ni pihak lawan terkejut dan mereka mampu untuk dapat kemenangan. Kali ini Ling pula bertukar tangan daripada pasukan Al-Bahir kali ini ke Gamelab. Jungler sudah mendapatkan satu lagi hero, mid laner ataupun marksman yang bakal diberikan keutamaan, yang bakal diambil kali ini oleh YuxDZ. Terakhir, adakah akan menjadi marksman? Kalau marksman, oh Harid, oh jadi dua-dua boleh gold lane, dua-dua boleh mid lane. Yep. Tapi saya rasa ini adalah Harid gold lane lah. Lunox akan diletakkan di bahagian mid lane. Kertas saya bukan patch ini, tapi patch sebelum ini ada buff kepada Haris. Ya betul, ada. Damage-nya ditambah sedikit. Dia menyukarkan lagi lah pasti pasukan Al-Bahir. Bayangkan mereka nak kejar siapa? Nak kejar Ling. Bukan satu cara yang mudah. Tempo Soblade ada. Kenakah Haris pun sukar. Tapi saya boleh nampak yang early game akan berada di tengah pasukan Al-Bahir kerana Johnson. Rapid touchdown mempunyai damage yang sangat besar di awal game. Tapi apabila di late game, mereka akan mula perlahan-lahan jatuh. Dan sekarang ini kita boleh nampak the camp yang boleh dilakukan. Mereka ada Johnson, Aldous pun datang tempat yang sama. Memang mereka boleh kampung dekat situ. Cuma sekarang ini mereka mengambil Lancelot. Dan maksudnya ini adalah Aldous di bahagian EXP. Ingatlah, tak saya rasa ini adalah Aldous di bahagian mid lane untuk 5 minit yang pertama. Sebab kebiasaannya begitu. Memandangkan di bahagian mid lane ada 4 minion yang bakal datang. Ya betul, Eliora yang akan menggunakan Aldous tersebut, bukanlah Jirachi. Okay. Mana ini akan jadi sebuah perlawanan yang cukup menarik. Adakah Hussein jawapannya untuk dia tumbangkan Arlott daripada Gamelab ini? Bukankah Aaron Shiki ini tadi pemain EXP? Betul. Itu pun ditukar. Itu pun ditukar. Jadi mereka tukar habis-habisan supaya mereka mampu untuk memberikan kejutan yang besar. Dan ya, Aaron Shiki yang akan bermain Lancelot. Jadi pemain EXP pergi ke dalam jungle. Liora kekal bermain mid lane Gusion. Ya, Vinsmoke daripada Roma pergi main marksman. Alamak, dan saya boleh katakan pemain pemain marksman, maaf, pemain Roma biasanya tidak punya skill marksman yang hebat. Kebiasaannya lah. Kebiasaannya. Ya, saya pun rasa perkara yang sama. Jarang untuk perkara tersebut berlaku. Kalau biasanya, tapi saya tak tahu kenapa, tapi kebiasaannya curi. Seorang jungler sangat mahir memainkan Roma. Betul. Itu saya setuju. Kalau benda lain, saya adalah givantik dia, tapi untuk jungler sangat gemar, sangat power untuk main Roma. Dia macam ibarat dia ada dendam tersirat macam. Biasanya bye-bye. Dia ditekan, kali ini Vinsmoke akan ditumbangkan first blood mudah. Menariknya akan terus saja di torih sedikit demi sedikit. Yep. Untuk didapatkan good rating tersebut. Wow, lihat betapa orang kata begitu mudah pergerakan mereka daripada satu tempat ke satu tempat. Dan YuxDZ dengan KDA yang besar, mereka berjaya untuk menunjukkan bagaimana kuatnya mereka di dalam posisi ini. Haboch bertarung dengan Xian. Liora menunggu sahaja di bahagian tepi dan nampaknya baru level 2. Baru level 2. Dia level 2 tak apa. Takin agak tu level 5 dah. Ya. Kenapa dia dah level 5? Orang lain baru level 3-2 untuk pasukan Al-Bahir. Sebab dia dapat curi buff tadi. Yeah. Mereka juga dapatkan kill. Laju betul untuk main ini. Bukan masalah laju. Yang lain ini pun perlahan sangat sebenarnya untuk Al-Bahir. Dijaga. Dokman memang takkan bagi langsung keserisaan. Tak, masalahnya sekarang, Jirachi itu nak stack. Tapi dalam waktu yang sama, dia kena tolong member dia untuk dapatkan buff. Yep. Dan akhirnya dia yang dijatuhkan. Orang kata, bagaikan melepaskan anjing yang tersepit. Nak tolong, tapi akhirnya dia yang mati. Ya, dan lihat bagaimana sekarang. Begitu mudah, begitu pantas. Jirachi pun belum lagi ada chase fate. Jadi dia tak mampu untuk mengejar takdirnya. Kerana takdirnya sekarang ini seperti kalah di tengah pasukan Gamelab 2 berbalas kosong. Nampaknya seperti itu yang akan kita saksikan. Tapi
Masih lagi ada peluang, mungkin akan ada pelanggaran-pelanggaran. Ah, tertarikan Vince Smoke kematian yang ketiga. Kira-kira ini akan ada kemarau kill yang berpanjangan untuk pusingan yang kedua ini. Kalau tadi kita cakap pasal 1 minit 1000, sekarang ini dah masuk 3 minit. Sudah pun hampir mencapai kepada 4000 gold dah ni. Begitu pantas, akhirnya Aizawa mungkin bahkan diberikan fokus. Tetapi lihat bagaimana bantuan yang telah pun dilakukan. Mereka menggunakan Brilliance. Temple Soblade telah pun diaktifkan. Akhirnya Dorman dijatuhkan. Dan pasukan Alva 8. Mereka berjaya untuk melarikan diri. Dan Shen belum lagi dapat level 4. Jadi bagaimana Johnson nak gunakan rapid touchdown kalau tak dapat lagi? Ini disebabkan ada yang lambat masuk level 4. Jadi memperlahankan Roma punya EXP item untuk berikan experience kepada hero tersebut. Kinaga memang nak cepat-cepat dah ni. Dah level 7. Satu pelanggaran akan dilakukan. Sian akan berjaya untuk dapatkan satu. Tapi Eliora keluar dulu. Tinggalkan rakan. Sian ditumbangkan. Walaupun dia datang bersama-sama. Tapi Eliora gerak dulu. Tinggalkan Sian untuk menjadi santapan bagi pasukan Game Lab. Kali ini Aizawa akan memberikan damage. Jirachi ditumbangkan dengan mudah. Yuk Lizzie juga begitu. Dua kill setakat ini sekurang-kurangnya didapatkan oleh Alba 8. Ya, saya boleh katakan ini. Lihat bagaimana Takinaga jalan. Dia jalan. Dia memang tak okey lah. Saya hanya nak memastikan kawan saya tak mati saja. Dia teman je. Tak perlu sangat untuk keluarkan damage. Paling-paling pun kata bagi, nak bagi SSC sikit. Baikkan damage serba sedikit. Kali ini untuk Turtle yang seterusnya, saya kira kalau kita cerita tentang objektif sekarang ini tak akan ada apa-apa saingan daripada Alva 8. Mereka sudah berdewas daripada setiap lane yang ada. Sekarang ini waktu untuk Shen berjalan-jalan sahaja di Land of Dawn. Mencari di manakah tempat menarik untuk didiami, untuk disinggah. Dan kali ini ditahan pula. Tak ada lesen. Yap, ditahan mudah di bahagian belakang. Lihat bagaimana Vince Smoke terus saja dijatuhkan. Walaupun begitu, Eliora berjaya untuk mendapatkan satu. Dan wow, pantas daripada Shiki. Tapi tak di mana pula sekarang. Sudah pun menerima naksirnya yang akan dijatuhkan. Dia memang macam, rasa macam boleh masuk ni. Tapi dia pada masuk. Oh, sebenarnya aku tak plan pula pada masuk tahu apa. Plan nak masuk je. Lepas tu, mana dah habis. Wow, tapi pada masa yang sama. Okey, sekali lagi. Kereta ini telah pun dimulakan. Kali ini membawa Gushen. Cantik pelanggaran ini. Tapi dia timing dengan sangat-sangat tepat. Namun begitu, mencukupi Shadow Blade slot yang dikeluarkan. Dan Eliora akan membalas. Telah pun dijatuhkan. Darkening digunakan. Chaos Assault memberikan kill tersebut. Ya, memberikan kill yang kelima buat Aizawa. Cukup bahagia Aizawa dalam game kali ini. Yep. Rotasinya terus daripada atas ke bawah, bawah ke atas. Wow. Laser Xbox berhadapan dengan Hiroshiki. Tak ada masalah untuk dia berhadapan dengan dua orang pemain sekaligus. Di bagian lain juga Mega Kill berjaya untuk dimiliki. 6 minit permainan. Tapi semua outlet sudah pun dihancurkan. Satu pelanggaran tak terkena. Kena. Tapi kita boleh katakan sekarang ini, kalau nampak item kritikal sudah pun disiapkan oleh Takenaga dan tahanan cuba untuk dilakukan. Brilliance telah pun digunakan. Mereka bakal berundur dengan mudah. Kali ini mereka beramai-ramai. Satu santapan, zaman pos sudah pun dibuka. Shan akan ditumbangkan. Satu orang tak cukup, cari yang kedua. Satu sahaja hit daripada Aizawa. Hilang terus pemain-pemain Alva 8. Masalah untuk Alva 8 sekarang ini. Mereka bukan setakat tak boleh beri damage. Nak padah pun tak mampu lagi. Saya rasa ini mungkin akan menjadi game yang paling pantas buat masa sekarang, kerana kita sudah pun sampai ke 9,500 jarakkan mereka. Walaupun baru 7 minit. Dan yang penting, Shiki berjaya untuk mencuri purple buff ini. Dan Takenaga, seorang Lick tanpa purple buff, menjadi masalah. Tapi dengan mudah saja akan diberikan purple buff milik pihak lawan. Kali ini lihatlah bagaimana pelanggaran seperti tadi. Bukanlah pelanggaran tapi kemalangan sahaja sekali lagi dilakukan oleh Shan. Bye. Rasa macam tak boleh untuk dilarikan diri. Terus saja dikepung.
damage yang besar. Mudah saja mereka menjadi mangsa di montara pun tidak ada apa-apa masalah. Takin naga berjaya untuk keluar. Nyawa yang sangat-sangat rendah. Terus dari retribution telah digunakan tempat garam sebentar tadi. Tapi dia hebat kepada cara untuk melarikan diri. Pasti tidak ada cara untuk keluar daripada Divine Judgment yang mengganas daripada game pertama. Cukup-cukup ganas. Dan Al-Vaik hanya melihat segala-galanya diruntuhkan, segala-galanya dihancurkan. Begitu juga dengan harapan mereka untuk mendapatkan kemenangan dalam perlawanan kali ini. Lord akan ada Aizawa dah bersedia untuk lakukan burst damage ke arah Lord yang pertama ini. Seperti biasa, dua turtle sahaja cukup untuk mereka bergerak ke hadapan. Dan kali ini, satu lagi pemanduan yang akan menimpa bencana. Oh, ini bukan setakat bencana ni. Yep, dan kita boleh nampak sekarang ini 19 berbalas 5. Selamat hari jadi kepada saya, 19 Mei. 19 Mei. Saya boleh katakan kita boleh nampak yang Al-Vaik sudah pun mengalah. Berputus asa pastinya untuk mereka dalam pusingan kali ini. Hanya cukupkan syarat saja. Jirachi masih lagi cuba ingin menumbuk. Test-test damage sikit. Tapi tengoklah tu. Defense sword daripada Takinaga. Erosiki hanya melihat. Ya, tak banyak yang Shiki boleh lakukan. Mereka sudah pun berjaya mendapatkan dua. Satu pelanggaran dilakukan. Namun begitu, akhirnya dokumen akan dijatuhkan. Tapi Takinaga, oh tidak, belum lagi. Oh. Petrifa dipastikan. Namun begitu, Dragon ini juga Chaos Elson. Akhirnya game yang paling pantas di bawah 10 minit. Sudah pun tamat perlawanan ini. Ya, sudah pun tamat permainan sebentar tadi. Dengan kemenangan mudah untuk Game Lab. Dan masalah untuk mereka menguncikan kemenangan 2-0 ini dijangka. Dan ianya menjadi nyata untuk pusingan kali keputusan yang cukup-cukup berat untuk Al-Vaik. Tetapi seakan-akan mereka juga sudah putus harapan daripada akhirat pusingan yang pertama sebentar tadi. Nak berbuka tu. Nak cepat-cepat berbuka untuk mereka.